Tapi omongan kamu juga ada benernya, Jam. Berarti omongan Yuli salah. Iya. Astagfirullahaladzim. Kang Ojek, Jek, 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 Ojek. Banget nih Anto, makannya abis nih. Nih, Bab, anaknya makannya pinter nih, abis nih. Wih, Anto hebat, hebat. Kalau kata bahasa Inggrisnya, good job. Kaya banget tuh, good job. Nanti Bapak beliin ya celengan buat Anto, jadi Anto bisa nabung. Terus bisa beli apa? Mobilan. Ah, ya udah. Nanti Bapak beliin celengan yang gedenya segede Anto. Jadi Anto nanti bukan cuma bisa beli mobil-mobilan, tapi bisa beli rumah juga. Enggak, Mas. Ya. Ya, Pak Indro. Ya. Ji, Pak Indro lagi disuruh buru-buru ke rumah Bapak RT kan? Iya, memang kenapa? Saya anterin aja. Loh, nanti gerobak saya gimana? Ya dibawa, dipegang. Gimana caranya? Ya langsung aja deh, ya kita cobain ya. Ya boleh, ayo. Saya masukin ya, bangku dulu. Gimana Mas? Diputar aja Pak Indro, diputar. Ya, terus? Pak Indro naik. Di sini? Ya, naik dulu. Gimana, gini? Ya, terus. Ternak. Nah, enak kan? Aduh, kayaknya saya enggak nyaman Mas. Saya takut jatuh ya. Yaudah Pak Indronya putar balik dah, madu saya. Ya. Kayak megang gerobak biasa gitu. Sik Mas. Sik. Entah. Gini. Nah, enak kan? Mas, jangan. Nanti anu kelepas di jalan gimana? Ya terus gimana dong? Saya jalan kaki aja lah. Oh, yaudah deh. Makasih banyak ya Mas ya. Iya, Pak Indro. Iya. Isi duluan ya. Iya, monggo Mas. Nanti uang koinnya jangan dibuang ya. Iyalah masa gua buang. Ya maksudnya jangan dibuang, buat saya aja. Lu mau coba jengkol juga? Bukan, tapi di rumah Anto lagi belajar nabung. Ini juga Yuli nyuruh saya buat beli celengan. Gak usah Tis. Ay kamu gimana? Jak, nabung itu kan hal yang positif, apalagi diajarkan ke anak-anak. Harusnya kita dukung. Iya bagus sebenarnya, cuman ya si Boy itu pernah dibeliin celengan sama mertua gua. Abis dibeliin, terus dikasih duit ngisi. Abis itu besokannya minta duit terus. Buat ngisi, iya kalau lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada. Ada di dalam. Udah dateng aja lo. Udah, Pak RT. Kok nggak bilang? Oh, dong saya baru nyampe. Baru nyampe, lama banget datangnya. Anu, tadi saya kan bikin ketoprak dulu. Kenapa nggak bilang lo? Loh, tadi saya mau bilang. Lah, Bapak RT keburu tutup teleponnya. Ya udah, kita rapat sekarang. Yuk. Beli es dong. Wah, lihat Nito, kita dapat banyak uang receh Nito. Mbak Yuli, girang banget. Iya Buar, soalnya Anto lagi saya mau ajarin nabung, jadi nanti uang recehnya mau dia tabung ke celengannya. Wah, kalau gitu nanti harus sering-sering jajan di sini ya, biar kembaliannya dikasih uang koin yang banyak. Anto hebat ya Mbak Yuli, kecil-kecil udah belajar nabung. Iya dong. Anto, nanti kalau uangnya udah banyak, mau buat beli apa? Mobil. Wah, hebat banget. Nanti Buar ikut naik mobil Anto ya. Maksud Anto mobil-mobilan, Buar. Makasih ya. Ya, sama-sama. Udah kalau gitu, Mbak RT. Kita mulai aja rapatnya. Jadi begini, sebentar lagi kan bulan Ramadan. Udah waktunya kita cuci karpet musholah kita. J,
aja, Babe RT. Menurut lo enaknya gimana? Di laundry atau nyuci sendiri? Kalau menurut saya, kalau kita mau hemat, ya lebih baik cuci sendiri. Saya nggak setuju. Kenapa lu? Punten-punten atuh nih mah. Tadi kan Mas Budi teh bilang, kalau ukuran karpetnya tuh 10x10. Pegel atuh kalau kita nyuci sendiri teh. Ya udah, kita laundry aja. Aduh, Pak RT maaf. Kalau ngelaundry, kita harus lihat dulu uang kas kita cukup apa enggak. Kalau laundry karpet berapa harganya? Saya enggak tahu, Pak RT, orang saya enggak pernah ngelaundry. Apalagi saya tuh. Ya udah, ntar gua tanyain si Bobby aja. Aduh. Jang, ini gimana, Jang? Tanya. Yuli nanyain celengannya. Gak usah dibeliin. Oh, tapi ini Jak, kata Yuli, Anto nungguin celengannya. Ya lu mendingan jelasin ke Yuli, kalau anak dibeliin celengan, bawaannya minta duit mulu karena mau diisi celengannya. Nah, ntar kalau celengan udah penuh, bawaannya mau dibuka mulu, ribet. Ya jadi terus ini gimana? Ya terserah lu, lu mau dengerin omongan gua apa omongan bini lu? Ya udahlah. Saya dengerin omongannya Yuli aja. Tapi omongan kamu juga ada benernya, Jak. Berarti omongan Yuli salah. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi yang serba salah tuh ini, Teh? Masalah gampang, lu bikin ribet sih. Bukan hal gampang saya bikin ribet, Jak. Nah, ini buktinya. Omongan kamu kan bener. Tapi kalau saya ngikutin omongannya Yuli kan salah. Pulang aja udah lo, suruh pulang jelasin bini lu. Astagfirullahaladzim, ini Yuli ngechat lagi ya tuh. Gimana ini, Jak? Katanya kenapa chat ibu gak dijawab-jawab? Lo pulang aja deh jelasin sono, gila pulang. Bikin jelasinnya ribet. Gimana? Jelasinnya gimana ya ngomong, masa lo jelasin sambil lari? Capek lah. Ya, berarti saya setuju pendapat kamu gitu ya? Iya. Bener ya? Iya. Bilang, ibu salah. Ya, ibu salah. Iya, paling ntar lu diomelin. Papap! Dengerin kata-kata Ojak! Nggak ngedengerin kata-kata Bibu! Iya. Jadi, istri Papap itu siapa? Ojak apa Bibu? Bisa ya gitu. Perangkat, astagfirullah. Nih, Anto, sekarang masukin. Sini. Pinter, pinter Anto. Nah ini namanya menabung. Nanti kalau celengan dari babak udah dateng, ya Anto masukin uangnya ke celengannya Anto. Lagi. Assalamualaikum. Nih ini nak. Waalaikumsalam. Mana celengannya Anto? Bibu chat nggak dijawab-jawab. Ya makanya babak pulang juga mau jawab langsung pertanyaan Bibu. Jawaban dari pertanyaan Bibu, emang apa jawabannya? Ya, jawabannya Babab baru dapat satu penumpang. Jadi Babab belum bisa beli celengan. Ya beli celengannya yang murah aja, Bab. Yang 10.000 juga ada kok. Bab, si Babab malah diem aja deh. Ini Bibu, tadi Ojak bilang sama Babab, Anto mendingan gak usah dibeliin celengan. Nanti yang ada Anto minta uang terus buat dimasukin ke celengannya. Lah ya gak apa-apa lah, Bab. Justru itu kan malah bagus. Jadi dia semangat untuk menabung. Kan kita juga bisa arahin. Kalau dapat uang itu jangan langsung jajan. Harusnya ditabung. Begitu. Ya, terus. Tadi Ojak bilang lagi sama Babab. Si Babab malah dengerin Bang Ojak daripada Bibu. Udah si Bab biarin aja. Seneng kok kalau anaknya suka nabung. Daripada jajan-jajan mulu ya mendingan ditabung lah uangnya. Emang Bibu tahu apa? Ojak mau ngomong apa? Emang apa? Ojak bilang ke Babab. Nanyain kabar Yeyen, gimana kabarnya? Ah bener Bab. Giar ngomong gitu aja. Ah bener Bab. Giaran tadi, Babab sih dengerin Bang Ojak daripada dengerin Bibu. Bohong. Emang boleh ya ketawa terus-terusan? Maaf, Gas. Maaf. Abisnya lucu banget. Aku tuh diomelin sama guru karena kertas ujian aku belum tanda tangan sama orang tua aku. Menurut kamu lucu? Buat aku sih lucu. Maaf, Gas. Tapi aku gak habis pikir aja sih.
aku udah ketakutan setengah mati biar bunda gak tahu nilai ujian aku. Ternyata ada yang lebih takut lagi. Yang pertama, nilai ujian aku lebih kacau daripada kamu. Yang kedua, ibu aku lebih galak daripada bunda kamu. Ya udah, kamu minta tanda tangan sama ayah kamu aja. Aku aja yang tanda tangan ayah aku. Tapi akhirnya bunda kamu tahu juga kan? Nah, berarti kamu harus lebih kreatif lagi dari aku. Biar ibu kamu gak tahu. Aduh. Halo, Gas. Pak, Bapak di mana, Pak? Di rumah. Ya, Bagas kirain lagi ngider, Pak. Ya kan pulang dulu, mau makan. Emang kenapa, toh? Gak apa-apa, Pak. Yaudah ya, Pak. Oh, anjir. Bapak. Bapak ki teleponan sama siapa? Anu, Bagas. Nanyain Bapak di mana. Walah, wela-wela. Lah, tumben. Ya, gak tahu. Oh ya Pak, ibu punya ide jenius. Lah nanti roti bikinan ibu itu dihias-hias buat jadi bingkisan. Lah pas lebaran pasti banyak yang order, ya toh Pak? Wah oh, bagus itu. Nah udah gitu, Bu dosen juga udah setuju Pak buat bikin bisnis bareng. Berarti modalnya dari Bu Rahma? Ya enggak toh Pak. Ya modalnya itu kita patungan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda ngapain? Ini Bunda lagi nyari nama buat bisnis roti Bunda. Oh, Bunda mau bisnis roti? Iya, kira-kira nama yang bagus apa ya buat toko rotinya? Aku coba bantuin Bunda ya. Laptop aku mana, Bun? Buat apa? Browsing, cari nama yang bagus buat toko rotinya Bunda. Gak usah, browsing aja pakai HP. Udah, Fani gak mau bantuin. Fani! Fani!